teman-teman. Sekarang udah sampai di teman-teman semuanya, Dewi Nikia Yokoso kembali lagi di tiarinya Dewi. Sekarang gue lagi di Shinjuku Station, lagi bawa koper dan ada minuman juga. Nah, ini mau kemana? Jadi rencananya hari ini gue mau pergi ke Cebu, Filipina. Nah, seperti yang kalian lihat sini, gue udah naik kereta dan gue ngobrol, tapi suara gue gak kedengaran. Jadi gue memutuskan untuk merekord ulang suara gue di sini. Jadi kali ini guys, acaranya perusahaan, jadi kita dikasih jalan-jalan gratis. By the way, hari ini entah kenapa berkabut. Baru pertama kali gue lihat Jepang kabutnya kayak gini. Kabutnya tebel banget. Sampai pesawatnya di-delay sekitar 30 menit kalau nggak salah. Dan ini sudah naik pesawat ya. Ternyata pesawatnya kecil. Seperti yang kalian lihat, nggak ada layar sama sekali. Dan harus naik pesawat ini selama 5 jam. Oke, langsung saja kita enjoy Filipina. Let's go! Ya teman-teman, sekarang udah sampai di Cebu. Naik nih, sekarang mau pergi ke hotel ya. Kore. So, Filipina no taksi. Kayak Indonesia sih ya, tapi apa ya? Kayak ya daerah lah gitu. Oh, nih tempat New Half katanya. New Half Show. Mirip-mirip Indonesia, tapi bukan yang kotanya, kayak yang di daerah banget gitu, lebih banyak tumbuh-tumbuhan. Padang jauh lebih kota daripada ini, sumpah. Blue Water Maribago, kita mau nginep di sini. だから、雨だから傘を持っていきましょう。 This is our room. イエーイ、お月さん映らないようにします。 お月さんです。 お月。 Halo semuanya. Aku nari. Keren ya, ini resepsionisnya di sini. Gila bagus ya. Bagus banget. Temen gue dia ini lagi protes karena iPhone-nya nggak bisa ngambil video nggak bisa ngambil foto bagus. iPhone dame desu ne. iPhone dame setsu. Beda sama Zenfone. Ini kita mau pergi makan dulu, makan malam bareng. Kami nari. すごい。傘持ってきてない。傘あった方がいいですか？いや、雷が鳴ったな。もう雨じゃん。確かに。もうがもががもうじゃんで。まあ日本みたいな感じですね。 日本。シーブードパーティー。パーティー。 Ini hari kedua. Ya ampun nih, makan di sini. Banyak banget jenisnya. Oh. Wow. Waduh, banyak banget. Bingung mau pilih apa. Ah, calamansi. Calamansi. Oh. Ah, kore nanka iroiro arimasu. Fried garlic fried rice. Ah. Ma gohan gohan. Kore yasai kana? Stir fry cabbage. So, yasai mitai. So, ne. Eh, kore nan daro? ダイナバグ。おお、なんか美味しそう。チキンアボド。アドボ。アドボ。アドボ。ああ、美味しそう。お酢結構使いますね。へえ。あ、これも？もしかしたら？これ違う。これ。
違うか飾りada お寿司 juga ada ラーメン make your own ramen わーまだまだありますすごいえ、何ですか？プトンプティスティッキーライスケーキあ、なんかあの多分デザート系ですかね。え、デザートじゃない。え、なんか面白いものが食べたいですね。ブラックスティッキーライス。甘そう。あ、甘いですよ。だってシュガーが入ってます。おー、すごい。あ、これはあれか。昨日買ったやつ。あ、肉まん。肉まん。おー、美味しそう。おー、ショーマイ。おー、すごい。どうですか？やばいですね。フルーツが。あ、パパやだ。すごい。ココナッツウォーターがあればいいのね。ダランダンジュース。ダランダンジュースってなんだ。ダランダンジュース。おお。Halo, selamat pagi teman-teman. Ini hari kedua di Cebu. Kemarin itu habis makan langsung pulang dan langsung tidur. Ya suasana di sini ya kayak Indonesia ya mirip-mirip soalnya apa ya bukan Indonesia yang kota kayak Jakarta bukan kayak gitu ya tapi ya kayak yang di daerah gitu terus yang daerah-daerah dekat pantai lah gitu dibilang banyak bangunan tinggi juga enggak jadi lebih banyak kayak bangunan rumah-rumah penduduk gitulah tapi seru sih pantainya bagus nah terus juga makanannya enak karena gue nginepnya di sini ini kan soalnya apa namanya tempatnya bagus Mariba Go Blue Water namanya hotelnya kamarnya juga bagus banget besar banget kamarnya tapi ini keluar langsung ini udah pintunya kuncinya cuma satu jadi ya agak rada-rada wah ini aman atau enggak sih tapi ya aman sih soalnya ada satpam kan yang jaga di luar terus juga bayarnya mahal nggak mungkin berani gitu macam-macam kan nah orang-orang Filipina juga ramah-ramah, makanannya juga unik-unik sih di sini. Dibilang apa ya? Ya unik sih, enak sih, enak-enak. Kemarin itu cuma makan seafood, jadi gue kurang ngerti juga sih ya. Pengen sih coba makan makanan Filipina gitu kayak belet gitu, cuma gue takut. Serem soalnya. Nah, ini hari kedua. Sekarang hari ini rencananya gue mau pergi ke kota Cebu City. Tapi apa ya? Kali ini gue kan perginya bareng sama orang teman-teman tempat kerja. Jadi ya nggak bisa ngevlog-vlog kayak, woi ini di sini lihat nih, lihat ini, lihat itu nggak bisa. Soalnya gue takut ya nanti masuk teman-teman gue juga gue nggak enak gitu kan. Terus juga. Apa ya, gue gak kepengen mereka tahu gue punya YouTube. Pokoknya jangan terlalu disebarluaskan lah gitu. Gak enak aja, soalnya tahu kan orang Jepang itu agak ribet ya masalah privacy. Oke, rinasai. Temen gue baru pulang. Nah, oke. Jadi nanti gue bakal kasih lihat situasi dan kondisi di tempat yang gue pergi, tempat wisata yang gue pergi kayak gereja-gereja tua gitu, kayak mall, kayak gimana situasinya. Nanti kalian lihat saja. Tapi mungkin gue nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi gue cuman ambil video aja gitu ya. Nah, enjoy. Nih sebelum kita pergi, mari kita lihat-lihat ya kondisi situasi apa di sekitar hotel. Hotelnya nih asik banget. Banyak orang Korea sih di sini ya. Ini tempat makannya di situ, breakfast tadi pagi dan ini coba kita mau pergi ke pantainya kayak gimana, lihat aja nanti ya. Muka gue merah-merah. Masih belum sembuh. Ya, begitulah nasib kalau punya sakit kulit. Ini kayaknya pohon beringin ya, gede banget loh gila. Bukan cuma di sini yang di tengah lebih gede lagi.
Nah ini ada hammock, bisa santai-santai. Nah, ini pohonnya gila gede banget loh. Beringin, beringin. Nggak tahu pohon apa, kayaknya sih pohon beringin. Nih, asik. Nah pantainya di situ. Kemarin gue kesini pas udah malam gitu, jadi nggak tahu, nggak kelihatan lautnya kayak gimana. Masih belum ada orang, cuman sedikit ya, ada satu keluarga di situ lagi main-main. Oh airnya bersih guys. Oh lihat, wah keren ya. No, tadi ditawarin sama bapak itu, bapak ini mau ini nggak, main-main nggak di laut katanya. Tapi ini emang bagus banget loh lautnya, keren sih, private beach gitu ya. Wah airnya bersih banget, ya ampun, gila. Ini lihat bening loh, ini udah air loh di sini. Tapi gue nggak mau masuk. Dan tenang banget. Kalau di Padang ya, tempat gue tinggal, Padang kan sebelahnya langsung Samudra Hindia ya. Kalau di Padang itu ombaknya gede banget. Kok di sini nih hampir nggak ada ombak sama sekali. Mungkin karena emang di ini ya, emang dibikin supaya nggak berombak ya, biar bisa main-main. Wah, ini sini. Where's the fish? Oh, lapu-lapu fish. Lapu-lapu fish? You know lapu-lapu? Yeah, this place called lapu-lapu, yeah, right? This place is lapu-lapu. Yeah. But we have lapu-lapu fish. Lapu-lapu fish, which one? Oh, that one. It's lapu-lapu. Lapu-lapu. Yeah. Wait. What color? The white one. Yeah. I will go to Cebu City today. Ah, you go to Cebu City? Yeah. Tomorrow, Cuco Island. But tomorrow, we're going back. Yeah, sorry. You have no time today. Yeah, thank you. Yeah. How much is it? This one? Yeah, rental. How many person? For maybe 2 person, how much? 2 person, including mask? Yeah. Life jacket? Jacket, yeah. And boat, and then for go and back. 2 people, only 1,500. Oh, okay, yeah. Okay. You stay there. 1,500. Yeah, yeah. Okay, you stay okay. There for snorkeling until 4 hours. Ah, hari hujan, guys. Balik ke kamar dulu. Tadi dipanggil sama bapak. Bapak-bapak, bukan bapak-bapak. Ternyata katanya dia seumuran sama gue. Tapi, ya, gimana sih kalian muka? Lihat mukanya kayak 30-an nggak? Gue 30 tahun ini. Dan dia bilang dia pernah kerja di Jepang. Iya, dia bisa ngomong bahasa Jepang. Terus terakhir pas pisah dia bilang I still gitu. Jejai. Oke, balik kamar dulu. Siap-siap mau pergi. Oke. Wah. So that's it. Ozan-san juga desu yo. Ozan-san juga. Jadi ya guys, ini Basilica del Santo Niño. Ini adalah gereja tertua di Filipina. Dalamnya keren banget. Jadi kalau kalian main ke Cebu, silakan main ke sini. Karena ya Filipina terkenal dengan agama Katolik ya. Banyak penganut agama Katoliknya. Jadi gereja di sini ya terkenal gitu. Jadi very recommend. Sugoi. Oh, sugoi desu ne. Ada
hari Minggu bakal misa di sini sampai luar. Bukan cuma di dalam aja, sampai luar juga. Wah, Lord San Pedro. San Pedro. Human, jangan ambil video gue, kenapa? Jangan gue dong. Wah, ya ampun. Ya, gue tau gue lucu. Udah, Human. Lu sana. Iya, bye-bye. どこにしましょうか。おお、アヤラモ。これはハロハロ。Guys, di sini gue pengen menambahkan informasi buat kalian. Jadi next ini kita mau pergi ke Taoist Temple namanya. Jadi ini adalah kuil Buddha dan lokasinya itu ada di atas bukit gitu, guys. Dan di situ ada security. Katanya itu sih wilayah pecinan gitu ya. Jadi banyak orang keturunan Chinese yang tinggal di situ dan mereka bisa dikatakan ya berduit gitu. Nah, jadi sampai disebut itu tempatnya Burberry Hills-nya Philippines, Cebu ya. Nah itu, kalian bisa lihat ya, itu tempelnya gede banget. Dan kita bakal ke situ, lihat aja ya kayak gimana tempatnya. What is it? Majesty Hill. Oh, okay. Start from here. Okay. Staircase, okay? Okay. Wow. なんて言うんだっけ、Taoist Temple? よくわかんないです。発音が。Taoist Temple?めっちゃ階段どこですか？そこ、うん、なんかあります？え、あ、すごい、金持ちですね。ここ金持ちの地域ですね。やっぱチャイニーズはすごいですね。そうですね。街中のトタン屋根の家が並んでるのとそれと違うね。違いますね。すごいですね。いや、なんか日本人はみんなで金持ちになろうってなって、うん、みんなでみんなを応援しようってなって、うん、みんなあんまり格差がないじゃないですか。うんうんうん、中国多分すごい、ね、これすごいだろうね。そうですね。
daerah orang kaya nih, orang Chinese di sini banyak. Nih temple nih tempat doanya. Oh, banyak dragon. Ah, hontou da. Hontou desu ne. Soko nan desu ka ne? Otera. Oh, sugoi desu ne. Wow, the dragon, big dragon. Wow, keren nih tempatnya. Ini tempat doa-doanya orang Chinese yang tinggal daerah sini. Itu orang-orang kaya semuanya. Kapan ya gue ikutan kaya? Balik dulu ke hotel, bye bye. Hai teman-teman semua, ini hari kedua ya di Cebu dan perjalanan gue sudah selesai tadi. Seperti kalian lihat tempatnya keren-keren banget ya, ya asik banget lah pokoknya bisa melihat situs gereja tertua, tempat bisa lihat gereja tertua di Filipina dan juga bisa lihat temple apa namanya kuil Taoist ya agama Buddha ya kayaknya di daerah pecinan di sini, jadi orang Chinese yang tinggal di situ dan di situ ya kayaknya banyak katanya sih itu Beverly Hills-nya Cebu, jadi kayak daerah orang kaya gitu dan memang iya sih kalau gue ngelihat daerah sekitar hotel ini kan lebih banyak yang ya kayaknya kurang terlalu ya gimana lah gitu secara ekonomi ya guys ya, tapi kalau yang di daerah tempat Taoist Temple itu wow banget, jadi dibilang mewah sekali enggak ya, masih jauh lebih kalah dari Jakarta, cuman bisa dibilang hebat sih, keren banget gitu, maksudnya bisa dibilang ya di situ orang-orangnya ya kelihatan gitu berduit gitu loh. Nah, dan by the way malam ini makanan gue adalah here McDonald chicken. Nah, sebetulnya gue pengen pergi ke Jollibee. Jadi Jollibee itu adalah kayak KFC-nya versi KFC versi Filipina, tapi karena gue jalan-jalan seharian dan enggak sempat pergi ke situ, akhirnya gue memutuskan makan spagettinya McDonald. Soalnya di Jepang McD itu enggak ada jual spaghetti, McD juga enggak ada jual chicken kayak gini, fried chicken kayak gini. Jadi ya makan dulu ya. Oh ya, satu lagi. Ini buat menggemukkan badan. Kurang cukup ya rasanya kalau jalan-jalan itu nggak makan sesuatu yang jelek buat badan kita. Oke, setelah ini gue bakal bertobat. Oke, makan dulu. Yeah. Hai teman-teman, sekarang udah mandi. Ini hari kedua malam, udah selesai jalan-jalan dan mau tidur dulu. Besok kita naik pesawat siang. Ya. Yeah. Jadi mau santai habis ini. Good night. Day 3, last day in Cebu. Oh. これ が 8時から。 8時 から。 Wow. Last day in Cebu. Kita habis ini mau pergi makan dan tapi tidak masuk ke kolam berenang. Sayang sekali ya, tapi udah puas sih jalan-jalan di sini, jadi udah nikmati saja ya. Ini hotel, lo lihat nih ada banyak ikan-ikan bagus. Kalau jatuh handphone gue habis gue nih, gak waterproof soalnya. Wah, airnya bening banget gila. Wow. Ini daerah-daerah sekitar hotel. Shark doko ikimashita? Shark ga kiemashita. Shark where? Baby shark. Mommy shark. Mommy shark. 全然映えない。どうしたの？行き塩？あ、なんかすごいですよ。昨日こんな感じじゃなかったのに。なんちゅこちゃ。
Nanchukocha. Oh, lagi surut nih. Air surut. Oh nih, banyak ikan, banyak apa nih? Nani kore? Henna ikimono ga iru. Kurage? 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 Kurage desu ne. Kurage, ippai iru. Kurage kori nokasarete omae wa mou sugu shiru no ga. Daijoubu kana? Doushou? Motenai. Nihonjin desu. Nani? Kurage. Kurage. Aichatta. Kurage. Ah. Oh. Shinderu. Sawatte shi. Sawaranai yo. Eh, kowai, kowai. Iranai yo. Kore wa oishii sashimi de yo, honto. Oishii sashimi? Honto. Taberu no? Taberu yo, honto. Eh, kowai, kowai, kowai. Ah, nanka jelly, jelly. Jelly. Kanten, kanten mitai. Kanten mitai. Ah, kore oishii taberu, ano hot water. Hot water yatte atta sashimi. Eh. Sashimi. Sabena. Abunai no jellyfish wa nagai. Ah. Kore wa nagai. Nagai yatsu. Ikai wa oishii sashimi. Ah, eh. Sou nan desu ne. Ha, kurage. Ah. Ikiteru? Ikikaeta. Ikikae. Our hotel. なんかホテルの周りでも全然綺麗ですよね。わあ、airnya bening, lihat nih, bening. あ、カニだ。カニ？どこ？カニ。あ、カニがいる。いっぱいいるカニが。カニ、本当だ。超いるじゃん。いっぱいいる。カニいるし。おお。あ、上がってきてるよ。あ、こっちに来てくれるの。おいカニ。おいで、おいで。頑張れ。カニ、頑張れ。食べてあげる。カニを食べてあげるよ。魚が多い。魚が多い。ああ。小さい魚が。食べますか？食べる刺身。刺身にする？刺身、小さいの魚。ああ。ああ。ははは。どこ行ける？ああ。やっぱ小さい魚ここにいっぱいいて、そっちは大きい魚がいっぱいいる。Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Maaf panjang banget ya, soalnya ini jalan-jalan 2 malam 3 hari dan bener-bener menyenangkan sampai gue nggak masih ingat sampai sekarang gitu ya, nggak bisa lupa. Nah, ini mau pulang ke Jepang, perjalanan 5 jam lagi ke Tokyo ya. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mata tsugi no dogade oishimashou, jane.